Salam Lestari! Lestari! Hai, perkenalkan nama saya Maya Oktavia dari kelas S1 Akuntansi semester 7 selaku Ketua Umum dari UKM Mapala. Di STI sendiri hanya ada satu Mapala yaitu MPA Oriza Sativa atau biasa disebut dengan ORSA. MPA Oriza Sativa merupakan UKM yang paling berprestasi dengan sudah memberikan banyak piala untuk kampus ini. Nah, pasti kalian udah bertanya-tanya kan, Kenapa sih harus ikut UKM? Apalah terus, apa aja sih manfaatnya? Kegiatannya ngapain aja? Terus, cara daftarnya gimana nih? Nah, pertanyaan itu akan dibahas sama teman-teman saya yang lain. Jadi, simak videonya sampai habis ya. Halo, perkenalkan, nama saya Novianto, dari kelas S1 Akuntansi A semester. 5. Mendaki gunung yaitu suatu kegiatan yang sangat digemari oleh semua orang terutama pada kalangan remaja. Tetapi dalam melakukan suatu pendakian harus disertai peralatan dan perbekalan yang memadai. Apabila tidak disertai peralatan dan perbekalan yang memadai, itu sangat membahayakan bagi kita sendiri. Nah, maka dari itu marilah kita cari ilmu tentang peralatan dan perbekalan di Mapala. Halo teman-teman. Nama saya Yusuf Nopianto dari kelas S1 Akuntansi semester 5. E, apa sih manfaat ikut Mapala? Oricha Sativa? Manfaatnya antara lain kita dapat mengembangkan diri kita. Setelah itu, kita dapat banyak relasi dari kampus-kampus lain, kita dapat mengenali diri kita sendiri, kita dapat diajarkan public speaking dan masih banyak yang lainnya. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Eli Pramesti dari S1 Akuntansi semester 7. Di sini Mapala juga mempunyai banyak kegiatan, contohnya ada pendakian wajib, camping ceria, dan panjat tebing. Halo, nama saya Dita Aprilia dari kelas S1 Manajemen A R1. Nah, saya akan memberitahukan gimana caranya join ke MPA di Satifa ini. Yang pertama, dapat menghubungi CP dari teman-teman kita. Nah, untuk kegiatan kita selanjutnya dapat ditengok di IG kita, IG MPA Orisa Sativa. Mabalastis, Oriza Sativa! Salam Lestari! Lestari!